Yang dimaksud dengan sunat-sunat sholat, apa yang dimaksudkan dengan sunat-sunat dalam sembahyang, yaitu hal-hal yang dikerjakan sebelum sholat. Kerja yang kita buat sunat sebelum sholat. Seperti azan, iqamah, bersiwak, memakai serban dan memakai penutup di hadapan orang yang sedang sembahyang. Mengerjakan sunat-sunat ini merupakan kesempurnaan solat dan menambah besar pahalanya. Tetapi bila ditinggalkan, tidak membatalkan solat. Ia benda aksesoris. Kita beli, kita buat dengan sempurna, dia melengkapkan sembahyang batu itu. Tapi kalau tak buat, tidak kena denda. Tidak apa-apa, cuma rugi. Macam kereta rugi. Sebab tu orang letak RM45,000 kalau letak tu, tu tak nak dikit. Kan? Kalau letak tak apa-apa. Rugi kan? Benda mudah, murah, apa, kuat. Pasal itu menjelaskan, pasal ini menjelaskan tentang solat, iaitu azan dan iqamah serta keutamaannya dan hal-hal yang disunatkan dalam menjalankan keduanya serta bagi pendengarnya. Azan, iqamah ni adalah satu benda yang besar walaupun kedudukan disunat, tapi dia benda yang besar, bukan benda yang kecil. Apa-apa urusan agama, semua yang keluar daripada agama. Agama ni apa? Semua perintah Allah. Semua perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala itu agama. Dan dalam menjalankan agama, di situ terletak kejayaan kita sebagai manusia. Kejayaan manusia 100% dalam perintah Allah. Kalau siapa ada fikir, alah, perintah Allah buat apa, buat tak buat, tak apa. Orang ini pasti digagal. Pasal apa, tidak ada jalan lain dalam dunia ni, mereka satu cara je. Satu jalan, ambil agama Allah. Lima kalimat la ilaha illallah. Lima kalimat lain. Kemudian, ikut perintah. Dalam perintah Allah ni ada kejayaan. Dalam perintah Allah ada. Macam selalu kita dengar orang sembang-sembang selalu. Dia kata apa contoh? Cacing. Keselamatan di dalam tanah. Keselamatan cacing dalam tanah. Walaupun kita tengok Allah purulah cacing di luar tanah. Bersendut pula. Boleh ubah sana, boleh ubah sini. Maka kalau cacing tu boleh faham cakap kita tu, dia dengar rumutan kita, dia kata, aku betul juga kan. Aku ni bodoh dulu bawah tanah. Aku keluar lah. Pakai mata hitam, ambil matahari. Apa dia jadi? Jalan lah seekor ayam. Anak ayam tu. Dia nampak, pakai mata hitam lagi. Mesti sedap. Tenang habis. Kegagalan bagi cacing apabila dibuat keputusan bahawa dia tak perlu duduk dalam tanah, keluar dari tanah. Ikan tu begitu. Ikan. Walaupun ikan kopi tu boleh lentik tinggi. Untuk itu untuk duduk je. Nanti masuk dalam lelik. Kalau lima keputusan kata kehidupan dia berjaya apabila dia dah pandang itu dikeluar dari air. Tak keluar air. Dia duduk sekejap dia tak lama, kering, mati. Dia tak boleh bernafas, dia mati. Begitu juga manusia. Sebab kita ni, kita manusia kan? Kita ni khalifah Allah. Dalam banyak ciptaan Allah, antara kamu ni dengan matahari, kamu lebih mulia. Di antara kamu dengan langit, kamu lebih bagus. Lagi bagus ciptaan. Pasal Allah kata, aku jadikan manusia sebaik-baik ciptaan. Dalam banyak ciptaan Allah, 1,800
18,000 banyak ni adalah yang terbaiklah manusia. Tapi manusia ni dia ada keputusan di dalam. Kejayaan dia walaupun otak dia macam mana bagus, macam mana tinggi pemikiran dia, digunakan sebelah kiri, sebelah kanan, tengah-tengah dia pakai semua, tetap dia punya kejayaan dalam satu cara. Hidupan ikut perintah Allah. Ikut perintah Allah, tinggal larangan Allah. Berjayalah. Tak ada keputusan lain. Kalau dia buat keputusan, aku tak perlu agama. Hidup bebas. Freedom. Live without any religion. And orang kata hidup bebas tanpa ikatan agama. Agama ialah candu merosakkan hidup. Tak lama dia jadi penagih, dia jadi macam orang punya candu mati. Sampai kehidupan tanpa agama ialah kemusnahan. Satu orang tak semayang, dia buat keputusan, alah aku yang semayang, aku tengok ustaz tu semayang-semayang pakai motor buku juga. Kalau dia semayang-semayang saja, besok dia pakai kereta besar ke, duit banyak ke, seluruh poket dapat keluar duit, buta-buta ke, apa dia aku semayang. Aku tak perlu semayang. Aku tak semayang pun, aku kenyang. Kalau sihat, kan? Mungkin bisa. Belajar orang satu, semayang. Kalau dia buat keputusan ini, apa terjadi pada dia? Kegagalan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah berjanji bagi siapa yang meninggalkan sembahyang, membuat maksiat, melanggar perintah Allah, dan dunia Allah beri dia paling kecil. Paling kecil, dia dapat apa? Dia akan dimasukkan kebimbangan di sana. Susah hati. Susah hati. Itu paling kecil itu. Kalau paling tinggi-tinggi-tinggi, itu yang dia pergi dekat Twin Tower tu. Dia cari yang paling tinggi tu ni. Lepas tu dia tujuh macam Superman. Itu habis diri dia tu. Dia tak akan berjaya. Itu dalam kehidupan yang nampak. Kehidupan yang tak nampak, janji Allah, ancaman Allah. Bahawa bagi siapa yang meninggalkan sembahyang fardu dia dalam keadaan dia sihat, bangun pagi dia bersudut nafas, dia boleh pergi bawa air, berak, kemudian dia boleh bawa pinggan dia pergi ke kantin, dia boleh makan dua pinggan. Kemudian dia boleh nyanyi sambil dah kenyang perut tu, dia boleh nyanyi lagi. Kemudian dia boleh pergi ke kelas, tapi dia tak semayang sungguh satu waktu dulu. Maka Allah janjikan dia dalam keadaan sehat dan dia waras, tidak gila, kan? Maka hukuman dia, Allah Nabi beritahu, dia akan duduk dalam neraka satu hukum. Satu hukum dalam neraka. Selama satu hukum dalam neraka. Sahabat-sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, satu hukum itu apa? Kamu dengar, tak tanya. Sahabat dia tak faham dia tanya. Satu hukum itu ya Rasulullah, berapa lama? Dia kan Nabi jawab 80 tahun akhirat. Kehidupan akhirat 80 tahun untuk satu waktu sembahyang yang ditinggal dengan sengaja bagi orang mukallaf yang telah wajib hadir sembahyang tanpa uzur, tanpa ada alasan apa pun untuk ditinggal sembahyang sahaja-sahaja. Orang itu sahaja kan, dia sahaja-sahaja tinggal, maka satu hukum tersimpan untuk dia di dalam neraka 80 tahun akhirat. Lama. Itu yang hidup orang yang lari kepada tak menghujan juga tu. Yang kes buat yang tajam, yang luar nak macam debat orang yang tajakan, yang nak kena dorang yang lari kepada tahanan. Pasal tak mungkin dia tu penjara ni makan tidur je. Di akhirat penjara Allah, neraka dia tak ada tidur. Tak boleh rehat.
kita ada minuman, ada dahaga. Tak ada makanan, ada lapar. Ada panas, ada sejuk. Ada sakit, tak ada ubat. Semua tempat yang tak ada seronok. Ada busuk, tak ada wangi. Ada gelap. Semua tempat yang sempit. Berbau busuk. Panas. Ancaman lagi. Binatang. Ular. Kopian, apa benda pun ada. Itu untuk 80 tahun untuk satu sembahyang. Dan Nabi seterusnya menerangkan kadar kehidupan di sana banding dengan sini. Dia kata satu hari di akhirat, kalau kamu duduk dalam dunia ni bersama dengan satu hari di akhirat, di dunia ni beza dia 1,000 tahun. 1,000 tahun kamu duduk dalam dunia ni baru satu hari akhirat. Bayangkanlah berapa lama 80 tahun tu. Satu hari tak 1,000 tahun. Sebulan 50 hari. Setahun 360 hari. Kali 80. 300 kali 8 apa? 38 apa? Jadi bukan nak ancam, bukan nak bawa Allah itu mengancam, bukan. Nak beritahu kejayaan kita ialah dalam agama. Kita buat. Agama ni pula, agama perintah-perintah Allah ini ialah makanan roh. Ia bukan benda yang membebankan. Yang membebankan dia, yang tak suka dia itu pasal nafsu. Kita dah terdidik untuk membesarkan nafsu. Perintah Allah kita dari kecil di belakangkan. Kita telah dididik salah. Maka bila dah besar, kita dah jadi monster. Resaksa. Apa yang resaksa? Nafsu kita. Kita tak boleh kawal dia lah. Dia kawal kita. Apa kendaknya kita penuhi. Pasal itu bulan Ramadan, kita tak kesan. 30 hari kita puasa tak terkesan. Pasal puasa kita bukan nak menurunkan nafsu. Malah nafsu tu dapat buka waktu je. Kemudian dia punya kendak semua dia penuh. Macam budak-budak suruh buat kerja, lepas tu dia nangis-ningis. Lepas tu bapak dia kata tak apa-apa, nak tunjuk dia, beri dia. Begitulah. Kena buat puasa kita dekat nafsu. Kamu terpaksa sehari nak makan, dia pun nangis. Bapak nak tunjuk dia, tak apa-apa. Nak sagi, petang, ada pasal Ramadan. Kat sana, saya bawa kamu, kamu pilih lah bukan budak. Oh, dia pun tenang. Tunggu dia punam. Punam dia, cepat. Kita pun. Dia tak jam ni. Duduk. Kan? Apa yang tak ada bulan Ramadan, ada. Bulan puasa, tak puasa, kita tak makan yang tu. Bulan Ramadan, semua tu. Ketul, agar-agar, bertemu, semua tu. Siap. Bila Allah wakmah dia. Tapi nak menangis. Kan? Siapa yang nak tu? Nafsu saja. Badan yang tak sikit dia, dia tak boleh makan banyak lah. Tapi nafsu tu besar. Dia tidak macam-macam. Satu dunia dia tidak. Dan kita memenuhi dia. Akibat dia apa? Terpaksa buat keputusan terawih pendekkan. Badan tak larat. Bukan badan tak larat. Maksudnya kita makan banyak-banyak kuat. Tapi yang tak larat nafsu. Nafsu lah tak larat. Patutnya bulan puasa tu tekan nafsu. Bila nafsu ni turun, kita tumbak dia dengan ibadah, rohani akan naik. Roh akan kuat. Tapi tak pernah terjadi pada kita orang lain, kan? Pasal apa? Kita telah salah cara berpuasa. Kembali-kembali pada kita. Kita Mudia, mudia tadi kata mudia dikumandangkan seruan untuk salat pada hari Jumaat. Apabila kamu menyuruh mereka untuk salat, maksudnya bila mana kamu menyuruh manusia untuk mendengar salat pada azan yang kamu kumandangkan dengan demikian kalimah azan terdapat dalam Al-Quran. Hikmah azan ialah untuk memberitahu pada orang-orang bahawa waktu salat telah masuk. Azan ialah untuk beritahu waktu solat dah masuk, mari semayang berjemaah.
duduk semayang jumat. Dan menyuruh manusia untuk mendirikan solat, bukan hanya nak dengar, oh dah patu-patu, relax. Terus datang ke tempat azan diazankan. Sedangkan hikmah yang terkandung di dalam iqamah ialah untuk membangkitkan semangat manusia mengerjakan solat. Iqamah ialah untuk menimbulkan semangat. Kedua hal ini sunat kifayah bagi jemaah dan sunat ain bagi orang yang salat bersendirian. Kalau kita semangat jemaah, sunat kifayah. Demikianlah menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Serta segolongan ulama mengatakan bahawa azan di kamar kedua-duanya wajib. Berdasarkan pada hadis yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim, iaitu ma min salasatin la yu'azzimuna wa la yuqamu fihi musallatu illa tas waza alaihi musyaitan. Tiada jemaah, tiada berjemaah yang terdiri daripada 3 orang. Maksudnya kalau ada 3 orang je. Dekat kampung je ada 3 orang. Atau dekat padang tu ada 3 orang je. Ada satu tempat tu ada 3 orang. Tak ramai, 3 orang je. Lalu mereka tidak azan, dan seorang pun tak azan, dan tidak mengikamahkan solatnya. Masing-masing semayang, tapi semayang bersendirian. Dia ni pacar situ, dia pacar situ, dia pacar. Masing-masing tak azan, tak ikamah. Kecuali syaitan menguasai diri-diri mereka. Ketahuilah dalam kata lain, ketahuilah bahawa ketiga-tiga orang itu telah dikuasai oleh syaitan. Semayang, bukan tak semayang, semayang tapi tak berjemaah. Maka waktu itu mereka telah ditawan oleh syaitan. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah memberikan komentar terhadap hadis tersebut nanti di atas ini, bahawa makna yang dikandungkan, yang dikandung hanyalah untuk menakut-nakut agar tidak meninggalkan solat. Tapi sebenarnya hakikatnya memang syaitan dalam menguasai orang itu. Dan hari ini dikulang untuk kita supaya datang dan kita takut-takut, bukan takut pada syaitan, takut-takut kita punya semayang tidak ada kekuatan nilai. Dan bagi kita orang manusia yang Islam yakin kepada Allah, kita takut kita dikuasai oleh syaitan. Pasal syaitan adalah musuh yang nyata. Jangan kita cari musuh banyak-banyak dalam selimut tu, yang terang-terang dah dikulir. Syaitan ni dia dah dikulir daripada awal lagi, bukan belum kita lahir dah. Dia dah dikulir lah. Macam mana dalam surat dan tulis firman Allah SWT, Allah berfirman, hai Iblis, apa yang menghalangmu daripada turut sujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dengan kekuasaanku? Adakah engkau berlaku sombong, takut, ataupun engkau daripada golongan yang tertinggi? Allah tanya kepada Iblis masa dia disuruh untuk sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam ni bukan sujud sembah lah, sujud hormat dan ambil lah. Tapi dia jenis sujud yang tunduk. Dia tak mau. Pasal Allah kata, tanya dia, kenapa kamu tak mau sujud? Wahal Adam ni telah dibuat oleh tangan aku sendiri. Tengok, orang yang berdalil salah, dia salah dalil, amalan dia salah, tak disalah. Iblis menjawab. Dia jawab apa? Dia bukan pandang perintah Allah. Dia pandang apa? Dia pandang apa? Aku lebih baik daripadanya. Aku lebih baik daripadanya. Kenapa pula duduk dia? Aku lebih baik daripadanya. Kau wahai Tuhanku, ciptakan aku daripada api, sedangkan dia kau ciptakan daripada tanah. Tanah ni ialah pedang. Api waktu itu lah jam besar sikit lah dia yang mendapat tu. Allah berfirman, kalau demikian keluarlah engkau daripadanya, daripada surga.
Karena sesungguhnya engkau adalah makhluk yang diusir. Dan sesungguhnya engkau ditimpa lanatku terus menerus hingga ke hari kiamat. Allah kata lanat kau sampai ke kiamat. Iblis pun dia hubungan dengan Allah ni lapak tau. Maka dia berkata, wahai Tuhanku, jika demikian berilah tempoh padaku sehingga ke hari mereka dibangkitkan. Dia nak buat apa? Dan Allah beriman dengan permohonan pun itu, maka sungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh. Di tempoh mati pun lambat. Dan permintaan dia diberi. Hingga ke hari masa yang termaklum. Atau masa yang Allah tentukan. Lepas itu dia tak dapat. Iblis berkata, demi kekuasaanmu, wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semua. Aku akan sesatkan semua asal. Kemudian, kecuali hamba-hambamu yang di antara sudah ada itu yang dibersihkan dari sebarang keberhakaan dan penyelidikan. Jadi, mengisi orang yang ikhlas. Ini saja orang ikhlas yang mana kita rasa matabat dia telah diambil dalam keadaan itu, saya tak terima masuk lain. Kerohanian itu, roh itu, dia tak terima masuk. Bawah itu semua dia. Biar dia. Dia boleh. Kalau kita perhatikan dialog Iblis dengan Allah di atas, kelihatan sekali bekas keakrapan dapat antara khalik dan makhluk. Dia sangat percaya kepada Allah. Iblis ni sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dia bertauhid. Dia tauhid kepada Allah. Dia tak syirik. Dia tak sembah yang lain. Dia sembah Allahnya. Dan mengetahui bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia juga memuja Allah dengan menyebut dengan kekuasaan kau. Dengan kekuasaan kau. Dia mengaku kepada Allah. Dia punya bahasa tu. Dia selalu memanggil Allah dengan sebutan Ya Rab, wahai pemihara aku, pengurus aku, pencipta aku. Rab ni besar mana dia. Dan yang terakhir, dia dikabulkan doanya akan dipanjangkan usia sampai hari kiamat. Hampir saja sempurna sang Iblis sebagai hamba yang sangat dekat. Memohon kepada Allah, berdoa, bertauhid dan bermakrifah kepada Allah. Dia kenal Allah. Dia kenal Allah. Hanya satu kesalahan Iblis, iaitu tidak mahu mengindahkan perintah-perintahnya, perintah Allah. Dia tak tahu, walaupun dia ada tauhid, makrifah, makam, hakikat, tahu dah. Tapi dia tak mahu semayang. Semayang ni perintah Allah. Menghormati kepada Adam, berarti dia tidak mengakui dan tidak menerima keputusan Allah. Allah yang maha biasanya disebabkan kesombongan, merasa paling baik daripada dirinya, atau anak, khairul, minggu, aku lebih baik daripada Adam. Inilah yang tersesat. Bahawa semua orang asyarakat dia belajar hakikat makrifat sampai dia memang kenal, tapi dia lupa. Dia macam Iblis tadi, kongkong dia tadi sembunyi, dia lupa bahawa perintah-perintah sembahyang ni jangan tinggal. Macam ini perintah Allah. Allah suruh sembahyang. Siapa yang suruh sembahyang? Allah. Orang alim ke? Tak. Allah suruh sembahyang. Macam mana makam kau tinggi? Siapa yang boleh tinggi makam dia daripada Nabi? Tak boleh kan? Nabi itu semayang. Nabi itu umat semayang. Maka kita macam mana gunakan kita di minggu-minggu tanpa makam naik lah, darjah tinggi. Bagaimana apa? Kena semayang. Siapa yang tak semayang, jangan ambil dia guru. Maka dia dah sesat macam syat. Ini saya kedudukan setan. Dan setan ni bila dia cukup takut bila apabila dikumandangkan seruan untuk solat bila orang azan, maka syaitan lari terbirit-birit seraya mengeluarkan kentut. Maknanya sampai terkentut-kentut hingga tidak mendengar suara azan. Sampailah dia lari sampai tak dengar azan. Selagi dia dengar, dia tak boleh tahan sampai terkentut-kentut. Urat terkentut dia tak boleh kontrol. Dia power, azan ni power. Apabila azan telah selesai, maka dia kembali lagi. Dia datang cepat.
Tak benda dipanggilkan ikamah untuk salat, syaitan pun kembali lari terbirit-birit. Sehingga apabila ikamah telah selesai, maka syaitan kembali lagi untuk menggoda orang yang salat. Digoda lagi. Syaitan mengatakan apa? Digoda macam mana dalam semayang? Dia ingatkan kita benda-benda yang kita tak nak, kita tak nak fikir. Ingatlah ini dan ingatlah itu. Padahal sebelum itu orang yang bersangkutan tidak ingat lagi hal-hal tersebut. Sehingga jadilah seorang tidak ingat lagi berapa rakaat yang telah dijalankan. Sampai detik aku semayang pun pernah. Sampai begitu, itu kalau kamu semayang begitu terbabat, terbabat 4 rakaat jadi 5 atau jadi 4, itu ingatlah. Tak kamu telah dimain oleh kau sudah bisa kau yang duduk semayang balik. Duduk konsentrik balik. Sungguh syaitan itu apabila mendengar suara azan untuk salat, ia pergi menyingkir sehingga sampai ke Rafah. Rafah ni lah Rahalan atau sebuah tempat yang terletak di atas kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Jauhnya kurang lebih 30 atau 40 meter. Mil. Padu lah. Daripada tempat-tempat jauh. Syaitan itu apabila mendengar suara azan, dia lari menyingkir. Tapi bila azan telah selesai, dia kembali. Apabila ikamah dikumandangkan, syaitan lari pula jauh agar tidak mendengar suara ikamah. Apabila orang-orang muda mengerjakan semayang, syaitan datang kembali untuk menggoda mereka sehingga menjumuskan ke dalam keraguan dan membuatnya lalai dan kusyuk yang merupakan rasa salat. Oleh itu, tidaklah orang yang salah minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Ini kekuatan, kekuatan azan dan ikamah. Kemudian kedudukan kita pula. Adakah perlu kalau kita semayang sunat, kita nak azan tak? Bukan sunat. Bukan sunat, semaja seorang ini ataupun berjemaah. Perlu tak kita azan? Tak perlu. Tak ada soalan. Kalau kita semayang, walaupun khabar ini semayang, kita nak semayang. Kalau khabar, tak payah. Tapi bukan azan, azan saya. Ikamah pun. Ikamah. Orang perempuan boleh tak ikamah kalau dia semayang orang? Dia ada dua pendapat. Satu kata tak boleh. Satu boleh bersyarat. Satu kalau boleh dia kena suara dia pelan dan dengar. Orang lain tak. Senang je. Tapi kalau dengar suara, jadi haram. Dia pun belakang tirai tu. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Pak lepas depan ni semua, berhenti sikit. Wah, ini kalau buat rekod ni lah. Kacau. Kacau bilau, tak boleh. Kalau dia dalam timah pun, tak payah lah. Dan suara dia aurat. Itu yang antara hukum dia. Kemudian azan bila nak gunakan selain daripada semayang? Agak-agak kalau orang tu macam kena rasuk hantu azan lari. Kalau terbakar, terbakar kan azan tak kuat. Tapi kalau azan ada kekuatan Allah, ibadah. Kalau tak ada pun buatlah senang tu. Kalau tak ada kebaikan tu. Mudah-mudah nakal. Kita nakal, nakal kepala dia. Nakal kita azan tu. Tengok kawan-kawan mana yang agak rambut acam, mungkin dengan tu. Nakal lama azan. Hari-hari azan. Baik. Cerita dia lagi. Kan ada kitab ada. Kan ada kitab ada. Lepas tu, azan mana lagi? Penting sangat. Kalaulah orang dewasa boleh baik dengan azan, orang terasukan hati, setan, boleh azan boleh baik, maka kamu fikirkanlah anak kecil kamu bawa lahir. Jangan tak azan, azan kat dia. Minta kalau kamu pergi private-nya, hospital ke,
Dan kami minta kepada supaya tempat keluar untuk saya nak asal. Kenapa tak ada kita kan? Ini kita tak tengok, cuma tengok je. Kurang asal, asal. Macam-macam tengok. Bini dia tengok, dia laki dia. Laki dia tengok, bini dia. Habis? Kita ini pakcik tolong asal. Tiga pula asal. Habis belajar sendiri. Berarti, apa yang nak kahwin tu belajar asal. Ambil anak patung. Wah. Kan? Asal dengan di kanan. Sama? Tapi janganlah azam macam azam masjid. Oh, betul. Dah tu ketentuan. Gagahlah subhanallah. Bila tengok apa apa sama ni ada hadis kan, ada pendapat. Oh, pendapat kata tak payah. Kalau ikut semua tapi ini kita boleh. Itulah buatlah, kan? Tamat bila. Bagaimana mungkin kita nak tamat bila? Nak azan nak tamat bila? Kalau kamu jalan dalam gelap-gelap takut tu, jangan nyanyi. Nyanyi buat-buat dia berumpang nanti susah. Baik kamu azan. Oh, Allah. Perempuan ni takut hilang takut. Kan? Yang mutu dari kampung kan? Dia orang kata masa yang terakhir. Banyak ni gunakan azan ni. Anak pun lahir. Kalau kebakaran, azan. Kalau peting, jangan. Peting, kita jangan lawan dengan api. Api lawan api. Kita jangan dengan azan. Kita peting ni, kita tasbih. Subhanallah. Bila azan ni semata Nabi SAW Nabi dah dengar suara azan. Tapi tak jadi syariat ni. Pasal wahyu belum dibunyi. Tapi bila Nabi dah sampai ke Madinah, dah ada masjid, kemudian ada masalah. Orang dah mula ramai. Tapi bila waktu semayang, banyak orang pelik. Dia pun salah. Kami tak tahu pun. Semayang dah mula jemaah. Maka Nabi SAW berfikir. Sama-sama dulu mungkin. Macam mana kita nak jadikan satu benda yang panggil. Maka mereka tengok orang Yahudi. Orang Yahudi pakai loceng. Setiap orang cintik pakai loceng. Orang Yahudi ada orang pakai taduk. Ada orang pergi pakai loceng. Ada yang pakai api. Kelas api. Dan tu orang fikirlah. Masa makin Nabi kata besok kita musyarat. Kembali. Membalik salah satu daripadanya nama dia Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabih. Dia balik-balik tengok penuh fikir risau ni. Dia fikir semua balik fikir risau. Orang Islam yang berkumpul Abdul Zaid fikir ni aku nak buat. Maka malam tu dia bermimpi. Dia bermimpi ada orang bawa dalam mimpi dia. Ada orang jalan depan dia bawa loceng. Maka dia cakap, "Oi kamu, apa yang kamu bawa?" Kata, "Aku bawa loceng." "Okey, maka jual aku loceng tu." Kata, "Kau nak buat apa dengan loceng?" "Aku nak beli loceng supaya aku boleh bawa ke masjid Nabi untuk panggil orang semayang." Orang dalam mimpi dia kata, "Itu cara tak best." Tapi aku tak cakap apa. Dia kata, "Aku bila aku ajar kamu cara, bau." Macam mana? Kamu sebut Allah, jadu Allah, yang Allah, macam kita ajar tu. Oh, lepas tu dia pun jaga. Bila dia jaga, dia besok dia pergi jumpa Nabi SAW. Dan dia beritahu kepada Nabi SAW, ini
Kemudian Nabi kata, wahai kamu, Abdullah, kamu panggil Bilal. Kamu ajar pada Bilal, pasal Bilal ni ada suara yang lantang, biar dia azan. Kamu ajarkan dia, biar dia buat azan. Kemudian Bilal telah azan. Bila azan, Sayyidina Umar lagi jauh dengar. Dia pun bergegas. Ya Rasulullah, benda yang aku dengar ni, aku mimpi ke begini? Dia mimpi pun begini. Dan sebelah orang mimpi yang sama. Bukan satu orang, sebelah orang sampai. Kemudian pertanyaan, kalaulah daripada mimpi, adakah azan ni syariat ataupun mufakat daripada orang Islam? Pasal kalau saya dia kena wahyu. Adakah azan ni syariat ataupun pakatan orang Islam? Rekaan orang Islam. Jawabnya, azan adalah syariat Islam. Nabi walaupun sahabat-sahabat bermimpi dan menceritakan dia tentang kalimah-kalimah azan, tapi sebenarnya sebelum ini Nabi telah menerima wahyu daripada Allah, kalimah-kalimah sebagai wahyu Allah. Maka Nabi cuba meneruskan. Bila sahabat dah mimpi, teruskan. Tapi sebelum itu dia dah menerima wahyu untuk bersamakan azan. Pasal itu azan ni adalah satu benda yang bagus. Siapa yang menjadi muazzin, rajin azan, semua orang yang datang pahala dapat. Kedua, kalau dia berazan kerana Allah selama 11 tahun atau 7 tahun, wajib sujud bagi dia. Orang banyakkan orang yang ikhlas jadi muazzin ni, tak ambil uang tak apa, dia tidak azan kerana Allah, lalunya mati dia bagus. Mati dia, orang berjaya. Orang berjaya ni bila dia mati dalam keadaan yang baik. Allah malam sawab insyaAllah. Kita berhenti di sini saja. Semoga Allah minta pilihan pada saya untuk amal pada semua saudara kita dapat meneruskan amalan semayang jaga sungguh-sungguh. Semayang ni lah harta kita. Semayang ni adalah harta pusaka yang Nabi beri pada kita. Pusaka Nabi SAW telah hadiah kepada Allah untuk kita. Jadi ambil, simpan sungguh. Harta pusaka Nabi SAW dan hadiah kepada Allah untuk kita. Untuk apa? Untuk kita. Siapa yang beri kita? Allah yang pencipta kita. Raja segala raja dan beri kita hadiah. Tak mahu kan? Nak sifat perkara sampai Allah bekalan sebagai bekalan di akhirat. InsyaAllah. Subhanallah. 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 Bagi kebitai wabah kemuhan dan kebisaan wabah salam Nabi yang berkata Islam Dina dirahim, 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 dirahim Allah mati na'imat, Allah mabak Dina wabah Sana Wassalamualaikum Masih tahu? Masih tahu?
hidung, 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 hid